Halo, apakah suaraku jelas? Halo, aman? Apakah suaranya aman terkendelong? Jelas sekali, terima kasih Mas Erickson. Selamat malam teman-teman, mohon maaf nih kembat nih. Cahayanya kurang. Kurang cahaya ilahi teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Oke, di sini ada yang ikut lucky draw sudah sebanyak. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Oke, lumayan banyak. Untuk Om Admin, boleh tolong dibantu lihat. Ada di grup ada beberapa yang sudah mengikuti lucky draw. Untuk Om Erickson sama Om Raidi, sebelumnya sudah pernah trading. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Om Raidi, Om Erickson. Sebelumnya sudah pernah Pak menggunakan sistem trading apa Pak Reddy? Kalau boleh kepo. Jangan panggil Pak, panggil B aja nggak apa-apa kok aku masih masih imut-imut. Baru mulai lagi nih. Oh, oke, okay. Sama aku juga baru mulai setahun yang lalu sih Mas. Pak Reddy. Aku karena berewokan aja jadi kelihatan tua. Sebenarnya mah aku nggak tua. Maksudnya belum pantas dipanggil Pak. Dipanggil Dedek kayaknya. Iya. Untuk adminnya, apa kita mulai atau nanti nunggu pesertanya 20 dulu atau bagaimana Pak Admin? Ini videonya gimana ya? Belum, aku belum mau mulai videonya kok, Om. Aku belum share apa? Aku coba aja ya. Share screen. Menghilang. Hap. Oke, sip. Jadi ini yang nanti akan aku sharing teman-teman untuk sistem trading BMA Sistat menggunakan BBMA ala Kang Gun. Oke, ada yang cap nih. Siapa nih? Malam Pak Nova, malam, 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 malam. Baru pulang kerja kah? Mau diajak. Di sini kita juga akan membagikan. Oh, kalau udah 20. Oke, kita akan memulai
Setelah pesertanya 20 ya teman-teman, tinggal satu lagi baru kita mulai. Iya Pak, kita lagi nobar Bapak. Jangan kayak gitu, masukku tuh malu loh anaknya. Sebenarnya anaknya pemalu, ini aja kayak gini aja. Bang, kok pakai, sampai pakai minyak rambut loh Mas? Sudah mulai. Aku sampai pakai minyak rambut loh Mas Mofan. Sudah 20, oke kita mulai ya. Kita akan mencoba mulai. Aku akan mencoba sharing juga bagaimana menganalisis cap menggunakan indikator BBMA. Oke. Koirun absen dari kris. Siap, Om Koirun. Selamat bergabung. Mataku satu. Oke. Selamat bergabung. Malam, Pak. Saya hadir, Pak, dengan Pak Novan. Kalian samping-sampingan. Mas Satur dengan Pak Novan samping-sampingan. Oke, kita akan melakukan penjelasan secara sederhana dan singkat sih, teman-teman. Baru nanti Nganju hadir, Pak. Siap. Jangan panggil Pak, panggil Dek aja, teman-teman. Panggil Dek. Panggil Dek, serius panggil Dek. Aku tuh masih remaja belasan tahun. Saya nyimak, iya, masih ruan sih. Nanti setelah kita penjelasan singkat, kita akan melanjutkan dengan analisis atau trading secara live. Mungkin kita bisa tengok-tengok chart mana aja yang bisa kita masukin posisi. Saya berdua lagi minus biru, BBP time frame H4. Oke, nanti kita bahas ya Mas Novan. Nanti kita bahas. Kita bahas pertama kita dulu. Penjelasan dulu. Oke, kita mulai aja ya. Pesertanya sudah 20 nih, pas banget 20 nggak bergerak. Oh iya, untuk teman-teman yang akan mendapatkan giveaway itu teman-teman harus stay sampai akhir ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita kocok-kocok-kocok-kocok, nanti teman-teman harus menghubungi admin, seperti itu nanti akan dijelaskan bagaimana-bagaimananya. Teman-teman ada bosku sebentar. Bosku lagi. Dimulai ini kita teman-teman. Kita mulai. Screen, udah mulai. Ayo mulai Om, ya siap. Ya udah Om, Om better daripada Pak sih sebenarnya. Masih bisa terima. Maksudnya masih bisa ku. Oke, kita mulai. Oke, catatan untuk peserta workshop diharapkan dapat mengoperasikan komputer dan internet. Sudah menginstal MT4 di laptopnya masing-masing dengan tidak ada ketimpang broker untuk saat ini. Lalu sudah menguasai MT4, minimal cara mengoperasikan, setting indikator, dan cara melakukan eksekusi buy atau sell atau melakukan pending order. Oke, data yang digunakan data apa sih? Oke, aku matikan dulu teman-teman WA-nya sebentar ya. Ini sepertinya agak mengganggu, jadi aku minta maaf. Oke, kita ulang. Mohon maaf teman-teman. Ya. Oke, data apa aja sih yang tersedia di chart saat kita mencoba untuk melakukan analisis, teman-teman? Atau untuk trading, seperti itu. Nah, kita akan melihat tren dengan menggunakan data-data yang ada pada chart yang digunakan. Apa saja data yang tersedia pada chart? Data yang ada pada chart kita tentu saja hanya berisi data harga dan waktunya. Contohnya di time frame H1, perhatikan satu candle yang terdapat pada time frame H1 ini. Setiap candle menggambarkan rentang pergerakan harga selama 1 jam. Dan pergerakan harga yang terjadi selama 1 jam ini hanya diwakili oleh 4 nilai, yaitu nilai price high, low, open, dan close. Seperti itu. Lalu ini adalah tipe-tipe data yang disediakan oleh MetaTrader 4 atau 5 ya teman-teman. Di sini adalah bentuk bullish candle. Sebelahnya adalah bearish candle. Oke, ini contoh high-nya adalah titik yang paling tinggi, close-nya adalah itu adalah di atas bagian yang kotak ini nih, candlestick, open, low, seperti itu, upper shadow, real body, lower shadow dan sebaliknya. Oke, ini indikator pertama yang akan kita gunakan adalah moving average. Nah, moving average ini teman-teman mempunyai berbagai jenis atau pilihannya. Atau macamnya, seperti exponential moving average, linear weighted moving average, dan sebagainya. Nah,
Moving average, tipe moving average yang kita gunakan adalah simple moving average atau SMA. Dan data dari setiap candle yang akan kita gunakan adalah data tipe weighted atau HLCC dibagi 4. Lalu formula SMA terhitung sederhana. Contohnya kalau kita memiliki nilai 6, 8, 9, 4, dan 3, maka nilai SMA-nya adalah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 3 dibagi dari jumlah data, yaitu 5. Hasilnya adalah 6. Nah, penjelasan sederhana adalah semakin besar periodenya, maka semakin kecil tingkat fluktuasi SMA terhadap harga. Seperti kita lihat di sini, SMA 1 berwarna pink. Oke, nilainya adalah 1. Periodenya 1, kita lihat dia sangat mendekati dari candlestick, teman-teman. SMA 5 sedikit menjauhi, SMA 10 semakin menjauhi, SMA 20 semakin menjauhi, SMA 50 makin jauh banget, teman-teman. Seperti itu. Nah, pembacaan dari MA itu terhitung sederhana atau terbilang sederhana. Seperti harga berada di atas MA, terjadinya penguatan, harga di atas di bawah MA terjadinya pelemahan, teman-teman. Seperti ini, harga berada di bawah MA, terjadinya pelemahan harga, harga di atas MA, terjadinya penguatan harga. Lalu, ini indikator kedua, sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman. Masih laporan. Indikator kedua yang kita gunakan adalah Bollinger Bands. Nah, ditemukan atau diciptakan oleh Om John Bollinger pada tahun 1987 dengan perhitungan 20 hari kerja untuk periode bulanan dan menggunakan standar deviasi 2 untuk distribusi normal. Apabila harga bergerak naik dari bawah hingga ke atas, maka secara statistik harga akan terdistribusi secara normal dan 96,5% akan berbalik. Pada saat ini, ilmu statistik telah berkembang sehingga konsep normal pun telah bergeser dan teorinya hanya berlaku pada MA yang flat secara visual. Nanti akan kita jelaskan bentuk-bentuk MA yang flat, mengembang, atau menguncup, teman-teman. Seperti itu. Nah, BBMA berguna untuk melihat batas-batas pergerakan harga berdasarkan perhitungan standar deviasi dari SMA dengan periode tertentu. Ini mungkin dengan periode 20, teman-teman, bisa teman-teman perhatikan, menjadi batas-batasnya upper band, middle band, lower, middle, dan tengah. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah simpangan baku, maksudnya adalah derajat atau batas di mana nilai dari kelompok data berada. Standar deviasi yang digunakan adalah nilai 2. Mengapa 2? Dari sekelompok perhitungan statistik terhadap sekelompok data diketahui bahwa 96,5% nilai-nilai dari sekelompok data yang diamati akan berada pada range perhitungan dengan standar deviasi 2 yang nanti akan kita jelaskan lagi. Oke, cara membaca BBMA-nya seperti ini teman-teman, bisa kita perhatikan. Harga naik, harga mencoba untuk keluar, atau bermain di atas dari upper BB-nya, lalu dia kembali masuk, dan harga sudah berada di bawah dari MA-nya, bisa perhatikan. Dia akan mencoba untuk kembali ke middle dari BB-nya atau ke middle ke MA-nya, teman-teman. Seperti itu. Kita bisa lihat sini tertahan, tidak berhasil bermain. Oke, makjleng seperti ini. Bisa kita teman-teman perhatikan. Oke, selanjutnya, strateginya adalah periode BB sama dengan periode SMA. Seperti ini, arti dari BBMA mengecil atau mengembang terjadinya pelemahan dan penguatan harga. Mengecil terjadinya pelemahan harga, mengembang terjadinya penguatan harga, teman-teman. Seperti ini. Contohnya, next. Oke, acuan waktunya adalah laporan bisnis tahunan, bulanan, dan harian. Time frame-nya D1, H4, H1, M5 dengan tipe candlestick. Nah, ini adalah settingan indikator BBMA yang akan kita gunakan, teman-teman. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan pasang indikator secara bersama-sama, teman-teman. Di sini periode daily, 24 jam, periode indikator MA terhadap H1. Kita lihat 24. Kodenya D dengan warna lain. Periode weekly dengan perhitungan 5 hari kerja. Dengan periode indikator MA di time frame H1 adalah 120.
dengan kode W warna magenta, periode monthly dengan perhitungan 20 hari kerja, dengan periode indikator MA di time frame 1 adalah 480, kode M warnanya aqua. Lalu kita tambahkan gelombang kecilnya, gelombang 8 jam, dengan perhitungan 8 jam kerja, dengan periode kata MA di time frame H1 ada 8, dengan kode 8H berwarna kuning. Lalu adalah periode 4 jam, dengan 4 jam kerja, periode indikator MA di time frame H1 adalah 4, kode 4H dan berwarna biru. Oke, kita mempunyai 4 konsep dalam menganalisis menggunakan BBMA ala Anggun. Konsep pertama adalah konsep harga. Tidak ada yang tahu kemana dan sampai di mana nilai tukar sebuah pasangan mata uang akan bergerak. Konsep kedua adalah konsep gelombang. Gelombang kecil akan bergerak dan mengikuti arah dari gelombang besar. Dan arah dari gelombang besar terbentuk dan dimulai dari gelombang-gelombang kecil. Konsep ketiga adalah konsep normal atau flat. Konsep ini berlaku jika harga berada dalam standar deviasi 1, apapun kecenderungan dari MA tersebut. Konsep keempat adalah konsep indikator. Konsep ini terjadi jika MA masuk ke dalam BB yang di atasnya. Contoh, MA daily masuk ke dalam BB weekly. Oke. Jika harga berada dalam kondisi normal atau terdistribusi secara normal, maka terciptalah suatu rules yaitu buy on lower, sell on upper. Maksud dari terdistribusi secara normal adalah harga sedang dalam posisi flat secara visual, teman-teman. Oke, seperti ini contohnya, MA weekly masuk ke dalam ke kondisi normal dari SD1 money-nya. Seperti ini SD1 money-nya adalah biru tipis di atas. Ini adalah middle-nya. Ini lower-nya teman-teman, harga masuk. Yang dilihat MA weekly-nya apakah normal atau abnormal. Jika normal berlaku rule buy on lower dan sell on upper pada SD1 atau SD-1 weekly-nya. Oke. Jika suatu acuan MA acuan masuk ke dalam BB yang di atasnya, yang mana harga bergerak dari luar masuk ke dalam BB, maka kita tahu bahwa secara konsep normal, harga rata-rata tersebut terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seller mulai ambil alih pergerakan harga. Oke, terima kasih. Kita akan langsung melakukan setting indikator atau melakukan trade ya, teman-teman. Cukup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo mulai, Om. Oke. Di sini teman-teman sudah melakukan setting indikator ya teman-teman. Oke, sudah ada yang mau bertanya. Lanjut Om. Iya, ini mau lanjut. Apa mau dari aku dulu atau bagaimana, kita mau setting indikatornya sama-sama teman-teman? File. New chart. Kita pertama ke EU aja kali ya yang standarnya. Oke. Settingannya adalah pertama teman-teman. Ini kita kucilkan dulu. Aku ngeliat muka aku sendiri kayak aneh aja. Lanjut Om, siap. Hop. Oke. Pertama adalah kita buka indikator, kita pilih trend, lalu moving average. Periodenya tadi adalah periode daily, berarti adalah settingan periode 24 dengan MA method simple. Apply to weighted cross, LCC dibagi 4, berwarna hijau. Saplek. Nah, oke. Okay. Ini adalah MA-nya, lalu kita masukkan BB-nya, teman-teman. Trend, Bollinger Band, 24, deviasinya kita berikan 1. Dengan berwarna lime green. Oke, sip. Lalu kita berikan lagi 2, yang kedua dengan Bollinger Band. Kita hanya ganti deviasinya menjadi deviasi 2 ya, teman-teman. Sip. Oke. Matrop. Oke, sudah cukup. Kita masukkan kembali adalah moving average. Kita masukkan weekly-nya, teman-teman. Weekly-nya adalah periode 120, mingguan, 24 dikali 5. Seperti itu, MA metode dan apply-nya sama. Kita gunakan
magenta. Oke, ceprot. Lalu kita masukkan Bollinger Band-nya. Periodenya kita rubah jadi 120. Deviasinya kita kembali satu dulu dengan warna magenta, ceprot. Oke, lalu kita custom lagi. Masukkan lagi periode 120 dengan deviasi 2. Oke. Oke, lalu kita masukkan monly-nya 120 dibagi dikali 4 480. Memang metode sama seperti tadi, tapi kita berikan warna aqua. Oke. BB periode deviasinya adalah 1. Kita ganti warna aqua. Oke. Tidak bisa. Oh. Oke, kita belum berikan teman-teman ternyata. BB deviasi 1, oke. Apakah sudah ada? Teman-teman, kenapa tidak nampak ya? Nah, kenapa BB-nya tidak nampak? Kita berikan coba 2. Oke, ini kenapa tidak nampak? BB monly-nya entah kenapa tidak nampak, teman-teman. Oke, oke lah, untuk BB monly-nya belum terlalu kita gunakan. Oke, kita masukkan lagi terakhir adalah pengarah. Sebenarnya sih pengarah bisa sampai 4 jam, tapi aku paling kecil itu aku masukkan adalah 8 jam, teman-teman. Supaya tidak terlalu bias aku dalam membaca atau memetakan peta, teman-teman. Warna gold. Sip, sudah jadi. Kita zoom. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Kita mulai membaca dari pengarah kecilnya dulu, teman-teman. Nah, di sini adalah kita lihat adalah kondisi dari BBMA daily adalah trend down strong, teman-teman. Dia sudah melakukan crossing, atau teman-teman bisa bahasanya crossing lah ya, melewati dari middle weekly yang sedang flat. Oke, tapi teman-teman harus perhatikan adalah kondisi dari SD minus 2-nya daily adalah menguncup. Seperti itu. Aku coba lakukan posisi buy ya. Ini akun real ya, teman-teman. Posisi buy, oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah. Lalu kita lihat BBMA monthly-nya adalah flat juga, teman-teman. Bisa kita teman-teman perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, kenapa sih dalam kondisi sebenarnya acuan kecil BBM daily-nya itu trend down, tetapi aku berani mencoba untuk melakukan posisi buy, karena di sini sudah terlihat jadinya pelemahan harga, teman-teman. Karena walaupun posisi MA-nya adalah trend down atau menukik tajam, harga bereaksi terhadap lower dari BBMA weekly dan lower dari SD minus 2-nya daily, teman-teman. Nah, kenapa sih aku berani? Karena aku akan mencoba meresikokannya, teman-teman. Aku akan melakukan memberikan stop loss di angka 1.12144. Di sini kita juga bisa kelihatan, teman-teman. Sebelah kiri, teman-teman bisa lihat stop loss-nya. Nah, ini bisa bergerak, teman-teman. Oke, di sini aku meresikokan 8. Oke, aku coba meresikokan 10 poin ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri. Oke. Lalu di mana sih aku mendapatkan TP-nya? Nah, sebenarnya di sini tuh aku agak bingung, teman-teman. Bingung karena harga ini sedang melakukan trend down nih, teman-teman. Macrut. Nah, kalau aku sebenarnya agak tentatif, teman-teman. Yang harus diperhatikan adalah kondisi harga sebentar ya, teman-teman. Nah, aku akan mencoba menaruh di sini. Sip. Kenapa sih, teman-teman, aku taruh di situ? Karena di sini aku prediksi
mencoba untuk bermain di atas upper dari SD plus satunya weekly teman-teman, seperti itu. Nah, area yang harus diperhatikan adalah middle. Bagaimana harga nanti bereaksi terhadap middle dari daily-nya teman-teman. Nanti pasti, bukan pasti sih, kemungkinan besarnya harga akan bereaksi dan akan turun dulu teman-teman. Saat harga menyentuh dari middle dari daily, kemungkinannya adalah dia akan turun dulu teman-teman. Turun dulu untuk retrace, untuk melanjutkan trend up atau tidak, turun untuk melanjutkan kembali trend down dari hari kemarin teman-teman. Oke, kita perhatikan, kita coba lihat yang present. Oh, nggak ada. Seperti itu. Di sini ada yang teman-teman kurang jelas atau mau ditanyakan atau mau ada pair yang mau kita analisa bareng, seperti itu teman-teman. Boleh kita bareng-bareng. Biar kita sama-sama. Jangan gak enakan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman aktif atau banyak bertanya, jadi aku bisa menjelaskan lebih baik lagi teman-teman. Ada nggak pair yang teman-teman ingin coba kita analisis bareng? Oke, kita lihat. Indikatornya ketinggalan, settingan dicatat pak. Settingannya tadi sih sudah sih om, tapi aku coba tulis di sini ya. Aku coba tulis di sini untuk settingannya ya teman-teman. Ya, sebentar. Aku pertama akan coba melakukan menulis setting di sini. Settingnya adalah. Nah, kenapa sih aku suka menggunakan BBMA? Karena aku tahu batasnya teman-teman. Saat harga melewati dari band atau SD plus 1, SD plus 2, itu berarti analisis kita tidak valid. Dia nanya, kapan kita entry OP-nya? Ya, kalau harga sesuai dengan yang kita prediksi, teman-teman. Setelah kita analis. Aku akan catat dulu sebentar ya. Oke, kita itu untuk BBMA daily, settingannya adalah 24. BBMA weekly, settingannya adalah 120. Untuk BBMA monthly, settingannya adalah 480. Seperti itu. Oh iya, ini kita masukkan BBMA dengan settingan indikator yang sama ya teman-teman. Periode yang sama. Seperti itu teman-teman bisa perhatikan. Ada yang resin? Oh tidak. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita dari atas dulu ya. Kita perhatikan. Up. Settingan itu untuk settingannya sudah ya Pak Khoirun ya. Untuk gold. Oke, kita coba untuk gold. Nah, ini bisa aku lepas santai nih teman-teman. Tapi aku juga misalkan aku ragu-ragu, aku bisa melakukan cross posisi saat terjadinya keraguan dalam hati dan jiwa. Apa sih keraguan hati dan jiwa loh. Kita coba gold. Kita lihat goldnya, kita perhatikan ceprot. Untuk goldnya, oke. Okay. Untuk goldnya, kalau misalkan aku mencoba untuk melakukan pembacaan, oh iya, kita berikan periode separator dulu teman-teman. So periode separator, oke, okay, kita oke, okay. Oke, okay, kita bisa perhatikan di sini. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman. Untuk gold yang terjadi hari ini adalah dia sedang berada di area normal dari area normal dari BBMA daily-nya teman-teman. Seperti itu, aku zoom ya. Oke, okay. Di sini kita terlihat teman-teman, harga mencoba untuk bermain di bawah dari middle dari daily-nya teman-teman. Seperti itu, mencoba untuk bermain di bawah middle-nya, tapi terbatas tidak berhasil. Jadi sebenarnya adalah kecenderungan dia adalah up teman-teman. Karena kita bisa melihat landainya dia itu agak sedikit ke atas sih. Emang agak susah sih, tapi dia bukan flat. Nah, kondisi dari MA 8 jamnya juga flat. Kita lihat weekly-nya juga flat. Mungkin ini akan terus flat sampai besok mungkin teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mencoba untuk masuk posisi, aku akan sarankan di untuk melakukan buy di 1772. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk TP-nya di mana sih? TP-nya aku berikan di sini. Untuk SL-nya di
kemungkinan. Jadi kalau secara win win rasionya adalah, ya kalau menurutku secara manajemen adalah win itu seharusnya secara rasio itu lebih besar daripada stop loss issue, teman-teman. Nah, kenapa aku suka ini? Karena aku tahu bagaimana atau di mana aku akan menempatkan stop loss, atau kita juga bisa melakukan cut profit ataupun stop, cut loss, teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa sih aku kalau misalkan merekomendasikan posisi buy di sini? Karena apa? Karena yang kulihat adalah di sini adanya tahanan yang kuat, teman-teman. Di sini ada middle dari weekly, dan di sini ada lower dari SD plus 1 yang mencoba untuk flat, teman-teman. Flat secara visual ya. Seperti itu untuk pengarahnya. Ada yang bertanya nih. Boleh ditampilkan penjelasan listrik yang awal tadi dijelaskan sangat cepat. Nanti akan dibagikan Kak Budianto Kang. Nanti akan kita bagikan slide-nya ya, Kang. Penjelasan candlestick. Kalau candlestick sih aku tidak menjelaskan candlestick sih, teman-teman. Aku lebih ke arah indikatornya, teman-teman. Tipe candlestick itu maksudnya ini, teman-teman. Di sini kan ada. Mana sih? Oke, di sini kan ada nih. Tipe chart-nya itu loh. Apa namanya? Harganya. Harganya ditampilkan secara candlestick. Udah itu aja. Atau garis lain. Nah, aku menggunakan tipe candlestick, teman-teman. Seperti itu. Apa lagi nih? Oh, udah. Tadi settingannya di mana, Mas Agung? Lihat di chat. Di chatnya, Mas. Aku sudah melakukan di chat. Jangan di question and answer, tapi di Zoom webinar chatnya. Aku sudah tampilkan. Seperti itu. Oke, aku sudah tampilkan. Dan oke, gold untuk Mas Raidi sudah jelaskah? Atau ada pertanyaan untuk pair goldnya? Sekarang kita ke GJ untuk Mas Gibson Panangian LF. Oke, sebentar. Gibson Panangian LF. Bukan, kok jadi namanya yang aku sebut? GPWJP maksudnya aku, mohon maaf. Oke, sip. Kita zoom out dulu ya, teman-teman. Oke, nah. Ini kalau menurutku secara pribadi, tuh ada chat teman-teman. Di video ini nggak ini dari di video ini kok Mas. Tes jelas. Oke, aman semuanya jelas. Tes. Oke, Yuna, list tolong gitu. Oke, nanti dulu. Izin nanya Mas kapan kita entry. Ini kita sedang menjelaskan cara kita entry juga kok Mas. Kita geja untuk Mas Gibson. Oke. Nah, Mas Gibson, kalau bisa kita perhatikan adalah kondisi kecenderungan dari harganya. Kita zoom in aja kali ya biar agak sedikit lebih jelas. Aku pindah ke atas. Oke, sudah. Pokoknya teman-teman tanya biar aku juga bisa. Kalau misalkan belum paham apa yang kuomongkan karena omonganku agak terlalu cepat, bisa tanyakan ulang, tidak apa-apa. Kita perhatikan di sini teman-teman. Harga dari, kita mulai dari terkecil ya. Harga dari BBM, MA dari MA 8 jamnya adalah, kita lihat flat teman-teman kecenderungannya. Nah, di sini walaupun kita lihat MA-nya itu adalah trend down, tetapi kita perhatikan bentuk dari BB-nya adalah menguncup dan terjadinya pelemahan harga. Tetapi kecenderungan harga akan turun kalau menurutku secara pribadi dari analisisku. Seperti itu teman-teman. Jadi yang akan kulakukan adalah menunggu di sekitaran SD plus satunya weekly. Seperti itu teman-teman. Karena ini, karena harga akan terus bergerak teman-teman. Dia akan terus menguncup. Entah seperti itu nantinya. Akan kita bertemu, tapi yang kulihat adalah dia akan mencoba untuk melanjutkan trend down-nya teman-teman ya. Seperti itu. Oh iya, untuk settingan yang tadi aku berikan tidak hanya berguna di H1 teman-teman, tapi bisa kita gunakan juga di H4 dalam menganalisis. Oke, seperti ini kita lihat di H4 ya teman-teman. Harga mencoba untuk main di atas dari middle weekly-nya. Tapi ternyata dia tidak berhasil dan tren dan melakukan pembalikan arah teman-teman seperti ini. Nah, cerut. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan ini untuk menganalisisnya teman-teman. Ini secara flat. Nah, apa yang tadi yang aku bilang secara flat secara manual, secara visual adalah kita lihat perhatikan teman-teman. Di sini yang kita contohkan tadi, harga sudah keluar tapi mencoba untuk masuk ke dalam area normal dari daily. Oke, mencoba untuk masuk ke dalam area dari daily seperti yang kita perhatikan ini. MA dari 8 jam juga. Nah, kita bisa melakukan buy teman-teman di sini. Jelas posisi stop loss di mana coba? Ya dari lower hari ininya teman-teman. Nah, take profitnya di mana sih? Nah, kebetulan di sini
terdapat dari middle Mondi dan upper dari SD plus satunya daily, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi yang flat secara visual, teman-teman. Seperti itu. Kita perhatikan ya, teman-teman. Nah, aku berharap teman-teman itu mau melakukan backtest, teman-teman. Karena backtest itu nggak bayar, loh. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini terjadi pelemahan harga nih, teman-teman. Harga naik, tapi tertahan di upper dari daily yang sedang menguncup atau trennya down, teman-teman. Kita lihat. Dia down seperti ini, teman-teman. Tuh kan. Nah, kalau misalkan di sini stop loss berarti di SD plus satunya weekly, teman-teman. Teman-teman perhatikan. Tuh. Seperti itu. Untuk tadi kita ngomongin GJ ya. Hap. Nah, GJ untuk open di situ, kita berikan stop loss di mana sih? Nah, stop loss-nya kita bisa berikan di... Sebenarnya sih teman-teman bisa berikan di atas dari SD plus, plus 1 yang sedang menguncup ini. Tetapi kalau teman-teman mau yakin, punya keyakinan untuk dia akan turun, teman-teman bisa melakukan, memberikan konfirmasi stop loss di atas dari middle weekly, morning ya teman-teman. Nah, take profitnya di mana sih? Nah, take profitnya itu aku memberikan di sedikit di atas dari MA weekly-nya teman-teman. Seperti itu. Tapi jangan lupa teman-teman juga tetap bisa melakukan namanya cut profit atau cut loss. Atau jadi semua itu tentatif atau teman-teman stick to the rule tergantung ke teman, keyakinan teman-teman dalam melakukan analisa. Oke. Okay. Settingan MA-nya belum ada Pak, settingan MA. Settingan MA-nya itu sama dengan settingannya BB-nya teman-teman. Sama. Ini BB yang, iya betul Mas Bayu, betul sekali. Di-videoin gak ada di-videoin kok. Ini settingan BBMA. Kan BBMA teman-teman. Settingan sama semua. MA-nya sama. Kenapa sih settingan sama? Karena seperti ini teman. Kalau kita melakukan cuman memberikan aku contohkan ya. Kita buka new chart lagi. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah. Sorry. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke. Kita berikan MA daily. Contohnya ya. BB daily. Kita berikan BB daily adalah periode 24, standar deviasinya kita berikan oke 2 lah. Dengan aku dengan berwarna ini. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau aku tidak memberikan MA-nya, jadi garis middle dari BB-nya itu akan sedikit rancu, teman-teman. Nah, di sini juga cantik ini teman-teman bisa lihat nih. Ini cantik. Ini apa sih pernya? Euro yang ZT. Ini cantik teman-teman. Trennya turun, bisa mengikuti harganya. Dari middle dia tidak berhasil menembus atau tidak bisa bermain di area upper apa di atasnya dari middle daily yang sedang trend down kencang seperti itu. Ini mungkin teman-teman akan bingung. Untuk pertama-tama akan bingung karena yaitu dia butuh dan ini tidak bisa cuma 1-2 hari saja teman-teman. Seperti itu. Tapi aku ingin teman-teman juga melakukan backtest ya. Seperti itu, perhatikan pergerakan harga. Di sini kita itu bukan tentang sinyal sih teman-teman. Tapi bagaimana kita untuk mencoba membaca pola pergerakan harga yang terjadi teman-teman. Dengan melihat dari hari-hari sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Nah, kalau kita berikan MA-nya, kita berikan MA dengan settingan periode yang sama, 24 teman-teman, yang berwarna hijau, kita jadi kelihatan teman-teman. Nah, ini lebih terlihat kan arah dari trennya daripada garis putus-putus seperti tadi. Mas bingung karena ininya banyak. Acuan utama untuk OP-nya apa ya, Mas? Aku kalau secara pribadi ya, Mas. Acuan utama untuk OP adalah indikator BBMA daily-nya teman-teman. Seperti itu untuk pertanyaan Mas Adi. Ini sebenarnya sih nggak banyak sih, Mas. Kalau menurutku, chatnya hilang. Oh, kaget aku. Chatnya ada, teman-teman. Masih bingung karena intinya banyak. Oke, udah. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Seperti ini. Acuannya adalah daily-nya, teman-teman. Acuannya daily. Nah, kenapa sih juga dibutuhkan weekly dan... Ini kita juga bisa melakukan counter trend, teman-teman. Atau mungkin akan terjadi pembalikan harganya. Seperti contoh. Kita coba cari contohnya ya. Kita cari contohnya. Mungkin di sini udah. Kita sekalian mungkin coba cari saat kita coba menganalisis pair lainnya. Habis GJ kita adalah
GU. GU. Oke, kita coba GU. Macam GU-nya bersama. Nah, sepertinya teman-teman, ini sedang keadaan mengucap ini. Kalau teman-teman perhatikan nih, di SD minus 2-nya teman-teman. SD minus 2 dari daily. Dia tidak bisa kelihatan untuk mencoba bermain, teman-teman. Seperti itu. Dia terlihat tidak bisa untuk mencoba bermain atau melanjutkan tren dari hari kemarin. Mencoba untuk melakukan pembalikan harga seperti tadi. Oh, ini baru dikasih contoh, teman-teman. Untuk Mas, siapa tadi yang bertanya ya? Aku agak lupa. Kondisional X untuk Mas. Tadi pertanyaan Mas Adi. Mas Adi. Untuk pertanyaan Mas Adi seperti itu. Ini adalah middle dari money-nya, teman-teman. Bisa dilihat kan? Ternyata ada. Sebenarnya bisa kita middle dari acuan besarnya. Itu bisa kita gunakan sebagai area support resistance sebenarnya, teman-teman. Seperti itu. Area batas. Area tahanan. Area support resistance seperti itu. Nah, kalau dari GU-nya, kita perhatikan. Harga terlihat tidak berhasil untuk bermain atau melanjutkan tren dari malam kemarin, teman-teman. Seperti itu. Tapi yang perlu harus diperhatikan adalah MA dari daily-nya itu adalah masih trend down walaupun sudah terjadinya pelemahan, teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi GC, teman-teman, kalau menurut saya pribadi, kita akan mencoba untuk melakukan posisi sell di sekitar SD minus 1 ya, teman-teman. Seperti itu. SD plus 1 ya, teman-teman. SD plus 1-nya. Seperti itu sih untuk prediksi. Tapi sih, kalau menurutku, kalau kondisi seperti ini, jangan dipaksakan. Kalau dalam kondisi menguncup, jangan dipaksakan, teman-teman. Karena tak baik. Jadi lebih baik kita mencoba untuk mencari pair yang lain. Oke nih, seperti ini, teman-teman nih. Kondisi harga, kondisinya juga bisa dibilang flat, walaupun tidak menguncup, tapi ya range harganya tidak terlalu besar. Nah, kita perhatikan sini area flat secara visual. Harga masuk ke dalam area normal dari daily. Seperti ini, teman-teman. Mencoba untuk mendekati dari middle weekly-nya. Seperti itu. Trading-nya harus di H1 ya? Oh enggak, Mas Reddy. Ketik forex calculator. Kalau misalkan dana di bawah 1 juta ribu sebaiknya menggunakan satu lot modal lot berapa? Untuk Mas Novan ya, kalau aku secara pribadi, kalau di bawah 1 juta, misalkan anggap aja 500 sih, tetap menggunakan lot terkecilnya sih Mas, 0,01. 0,01. Ada beberapa kawanku ya, ya itu dia. Ini kan kita belajar ya Mas. Belajar bareng-bareng. Jadi menurutku ya tetap acuan terkecil 0,01. Ketik forex calculator di Google, Mas Novan. Oke, trading-nya harus di H1 ya, time frame-nya. Enggak juga, Mas Reddy. Ini kalau misalkan teman-teman untuk menjadi tipe sniper, ini pun juga bisa bermanfaat lagi. Bisa dilakukan kok, teman-teman. Oke, kita perhatikan, teman-teman, perhatikan pada tanggal berapa ini? 16 Juni. Maksudnya SD plus 1, SD minus 1 apa ya? Nanti ada, sebenarnya sih ada, teman-teman, jelaskan. Berarti Mas Handi baru masuk ya? Gak apa-apa. Tapi ini aku coba jawab pertanyaan Mas Raidi. Untuk di H4-nya. Nah, bisa diperhatikan ya Mas Raidi. Di sini, harga adalah mencoba, ingat gak tadi, saat acuan besar, acuan kecilnya itu masuk ke dalam acuan besarnya, itulah terjadinya pelemahan harga, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Seperti ini, harga dari MA sudah masuk ke dalam area normal dari weekly-nya, teman-teman. Oke, kita perhatikan juga BBMA SD plus 1-nya daily-nya juga sedang turun. Harga tidak bisa bermain. Seperti ini, teman-teman. Dan untuk melakukan stop loss-nya pun kecil. Seperti itu. Untuk risk and reward-nya tuh baik. Kita contoh di sini. Seperti itu, stop loss-nya di sini. Take profit-nya. Untuk kita untuk melakukan posisi buy atau sell di lower apa di upper daily, aku itu adalah mencari posisi take profit terdekat, yaitu dari middle-nya. Karena harga akan mendekati dari middle-nya, teman-teman. Entah harga yang mendekati middle, ataukah middle dari BBMA-nya itu mendekati dari harga. Seperti itu, teman-teman.
Ini kalau seperti ini ditaruh di, sorry. Jadi kalau misalkan di sini kita patokannya adalah middle-nya. Middle dari monthly ya teman-teman. Sorry, weekly. Oke, untuk secara rasio sangat baik. Asup dari SD1, SD-1 itu apa? SD1 itu maksudnya standar deviasi 1 atau standar deviasi 2. Nah, apa sih itu? Mas Fendi, Mas Handi. Nah, di sini. Nah, kalau Mas Handi perhatikan berwarna hijau. Aku zoom in ya. Oke. Nah, Mas Handi perhatikan warna hijau. Area tengahnya ini adalah area dari MA atau middle dari BB. Bollinger Band. Bollinger Band. Oke. Nah, di atasnya garis-garis tipis Bollinger Band ini itu adalah area upper atau SD plus 1 dari BBMA daily-nya. Mas Handi. Nah, di atasnya lagi 1, itu SD plus 2 dari BBMA daily-nya, teman-teman. Teman-teman juga tetap bisa menambahkan sampai SD plus 3, SD plus 4. Itu bebas. Tapi, seperti yang tadi adalah kecenderungan harga saat flat itu 96, sekian, teman-teman. Nah, di bawah dari MA-nya itu adalah lower dari BBMA daily-nya, teman-teman. SD minus 1. Lower SD minus 1, lower SD minus 2. Upper SD plus 1, upper SD plus 2. Seperti itu. Aku mau tengok, tadi aku ada posisi apa sih? Tengok posisi, oh iya, USD ya. USD kita tengok yuk. Yang tadi kita buka posisi. Sebenarnya hari ini tuh, oh tadi ada Euro GBP ya, ada teman-teman ya. Ada yang ada floating ya. Nah, ini tadi nih, menurutku area yang flat nih. Tahanannya cukup kuat nih teman-teman tadi nih yang aku bilang. Tapi di sini aku mulai agak ragu nih teman-teman. Kenapa agak ragu? Karena dari SD, apa sorry, middle-nya itu sudah mulai melakukan penguncup dan upper-nya pun, MA 8 jamnya pun juga down. Tapi aku tetap pada keyakinanku, udah aku pasang dari support itu seperti itu. Tapi kalau aku udah mulai agak harga mendekati dari middle BBM daily-nya itu agak kojut-kojut atau pada tersendat-sendat, aku kan melakukan cut profit, teman-teman. Seperti itu. Tadi teman ada Mas siapa itu ya? Mas Novan ya? Sama temennya ya? Euro GBP kalau nggak salah ya. Kita cek ya Euro GBP. Hup. Oke. Okay. Euro GBP. Euro GBP. Oke. Okay. Euro GBP. Bener nggak sih? Kita coba cek H1. Waduh, ini kondisinya sangat flat sekali nih, Mas. Ini juga bingung nih, cuma cantung-cantung doang. Oke. Pak, analisis Euro GBP saya lagi open. Kalau boleh, Mas Satur, posisi open-nya itu di angka berapa? Coba, biar kita bisa coba menganalisis barang bagaimana. Seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat nih, Mas Satur. Harga terlihat tidak bisa bermain di melewati dari middle dari BBMA monthly-nya, Mas. GU sama GJ sudah saatnya satu. Emang saat ini yang terjadi adalah yang tadi kita bilang ada kondisi satu, Mas. Terjadinya pelemahan harga, harga juga sangat kecil. Nah, nih. Ini aku bilang area satu yang benar-benar yang apa ya? Aku membedakan sideways atau flat itu sebenarnya gini. Kalau flat secara visual aku bisa mengambil space-nya, teman-teman. Tapi kalau sideways begini, teman-teman, ini aku sebutnya sideways. Ini aku benar-benar nggak akan melakukan buka posisi. Kenapa? Kenapa? Range-nya itu sangat kecil sekali, teman-teman. Range harga sangat kecil sekali. Seperti itu. Kalau di zoom memang terlihat, tapi kalau misalkan kita coba ya, kita coba hitung ya. Seperti ini. Dari upper sampai middle itu cuma ada 7 poin, teman-teman. Belum kita kurangin dari spread dan lain-lain. Di angka 090240, 90240, oke. Kita coba beli garis ya, teman-teman. 90240. Baru buy ya, Mas ya? Baru buy ya? Hari ini atau buy kemarin? Oke, kita perhatikan. Kalau menurutku secara pribadi sih, Mas ya. Kalau Mas melakukan udah mempunyai posisi stop loss kah? Kalau up, oh. Udah dari kemarin 3 transaksi lot 0,02. Oke. Okay. Ini sebenarnya seperti ini sih, Mas. Yang kuperhatikan adalah kita zoom. Kita lihat H4-nya dulu deh.
eh sorry H1-nya dulu kita baca pelan-pelan. H1-nya kita perhatikan teman-teman. Di sinilah terjadinya posisi sideways yang baru aja diomongin kan dari BBMA daily-nya teman-teman. Ini range-nya sangat kecil sekali teman-teman. Tapi ini ada kemungkinan dia akan terjadinya lonjakan harga teman-teman. Seperti itu. Lonjakan harga. Karena saat terjadi sideways terbitlah trending. Habis sideways terbitlah trending seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu trendingnya ke arah yang mana. Seperti itu. Oke. Kita zoom out. Oke. Nah, kalau aku sih teman-teman, kalau misalkan Mas siapa? Mas Novan. Mas Novan yang perhatikan adalah bagaimana nanti harga itu bermain di bawah dari middle monthly teman-teman. Tapi kalau di sini perhatikan dari middle daily-nya kita lihat menjadi suatu area support yang kuat. Jadi area support yang kuat seperti itu. Kita coba lihat perhatikan H4-nya ya. Kita perhatikan area H4-nya. Oke, di sini juga lebih terlihat jelas kan teman-teman di H4-nya juga harga ternyata tidak bisa bermain di lower dari middle dari weekly teman-teman. Tapi yang diperhatikan lagi adalah posisi dari MA daily-nya teman-teman. Seperti itu. Jadi gini loh, harga ini kan bergerak dan dia kan lagging ya teman-teman. Nah, di sini ya dia kan MA daily-nya itu kan dia akan turun, 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 turun seperti itu teman-teman. Turun. Nah, nanti Mas Nova perhatikan bagaimana kondisi dia saat mendekati dari middle daily atau middle daily-nya mendekati dari harganya. Seperti itu. Jadi, terserah Mas Novan tuh mau bagaimana. Tapi, saat dia berhasil dan dia sudah mencoba untuk bermain di area normal ya, teman-teman, di sini. Novan TP di sedekat mungkin dengan upper. Oh, yang akan kulakukan adalah seperti itu. Tapi sih kalau menurutku sih mendingan lebih baik di close sih, Mas. Saat mencoba untuk mendekati harganya. Sebentar ya, teman-teman. Aduh. Itu teman-teman. Apa ada pertanyaan dari Mas Novan atau kurang jelas? Itu indikator yang akurat. Itu indikator akurasi yang akurat di time frame berapa? Aku bukan master, Mas STMGI Yogyakarta. Aku bukan master. Kita sama-sama belajar, Mas. Kita sama-sama belajar. Jadi secara akurasi tidak ada ya. Semua itu bekerja di semua time frame. Menurutku cara pribadi yang sudah melakukan riset, teman-teman. Yang sudah melakukan riset. Seperti itu. Baik, Pak Joko. Terima kasih. Jadi intinya, open buy atau sell jika SMA 8 cross 24 ya. Aku dari tadi tidak menyebutkan crossing-crossing sih, Mas. Jadi, kenapa? Kalau saat kita crossing, itu harga sudah telat, Mas. Karena ini adalah indikator dan ini adalah indikator lagging, teman-teman. Ini indikator lagging, indikator dinamis, bukan statis. Seperti itu. Kalau contoh kita ngomongin adalah crossing. Crossing di sini ya. Kita perhatikan teman-teman pada hari ini crossing. Harga sudah di bawah. Jadi ini bukan tentang crossing, tapi bagaimana kita mencoba membaca pergerakan harganya. Pola pergerakan harganya teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya crossing-crossing. Maksudnya MA 8 jam itu apa ya? MA 8 jam itu yang berwarna kuning Mas Hadi. Masih bingung cara membaca BB. Iya, pasti bingung. Jadi gimana dong? Nah, tadi kan sudah dijelaskan Mas Hadi. Apa nanti kan ada slide yang dibagikan ke teman-teman. Nanti teman-teman coba baca. Kalau pasang pending order, gimana Mas? Biar nggak capek nunggu voting, jadi mencegat di ujung. Bisa. Bisa terjadi Mas Gibson. Bisa. Aku pun kadang juga melakukan itu. Tapi SL-nya akan kita akan buat lebih lebar dan saat terjadi lonjakan harga kayak ada news atau apa, ya seperti itu sih teman-teman. Bisa, bisa saja. Tapi space untuk melakukan stop loss-nya itu diberikan lebih besar. Mencegat di ujung-ujung. Iya, bisa, bisa, bisa. Mencegat di ujung-ujung. Bisa, bisa ya. Bisa aja, bisa. Seperti itu. Bisa, teman-teman. Oke, tengok ah. Question. MA8 sama dengan MA8. Simple, eksponen atau apa?
Saya nggak sempat lihat chart, terus nggak tahu mas. Gini loh mas, mas Gibson, semua itu ada waktu-waktunya sih mas. Mas Gibson tuh nggak harus ngeliat chart terus-menerus seperti itu. Mas Gibson kalau menggunakan BB, mas Gibson juga akan mencoba menganalisa tren kecenderungan arah hari ini akan kemana, akan bagaimana. Jadi mas Gibson tuh mempunyai patokannya nanti. MA8 jam itu sama dengan MA8 ya. Nih settingannya aku tulis di sini ya, aku tulis di sini ya mas. Nah, di sini. Kelihatan kan ya? Ini 8, emangnya simple, apply to-nya weighted. Sorry. Kenapa weighted? Close LCC dengan berwarna kuning. Seperti itu. Kita semua settingannya sama, teman-teman. Weighted, close, atau HLCC dibagi 4 dengan MA metode simple. Seperti yang sudah kita sharing di slide sebelumnya. Seperti itu. Master boleh, Kak. Jangan master, Kak. Kalau baiknya 1 banding berapa, Kak, antara tabel dasar kaca ataupun? Aku biasa melakukan 1 banding 3 atau 1 banding 2. Sih mas STMG, mas boleh kasih tips yang baik cara menjaga MM? Ya misalkan kita modal itu $100 ya teman-teman. Ya maksimal lot yang aku gunakan adalah 0,02. Jadi kita mempunyai ketahanan 500. Aduh aku harus mencari hitung-hitungannya nih. Aku coba taruh di ini aja ya. Tunggu teman-teman. Aku ada sedikit bantuan, saya nggak langsung tahu kayak di notepad. Oke, kita coba ya. Modal 100. Modal 100, moral lagi. Modal 100. Lot yang kita gunakan maksimal, istilah kata adalah 0,02. Oke. Dengan stop loss adalah 30 pips. Oke, janganlah 20 sih biasanya 20 atau 30 kita bagi dua, tengahnya 25 pips. Oke. Jadi saat kita buka posisi dan terkena stop loss, kita akan kehilangan modal sebesar $5. Nah, betul kan? Nah, berarti $5. Berarti kalau kita modal 100, berarti kita punya kesempatan 20 kali salah melakukan open posisi. Salah open posisi. Apes-apesnya. Seperti itu, teman-teman. Di sini, begitu mas, tadi siapa ya yang nanya? Mas STMG Yogyakarta, seperti itu. Malam Pak Aguan. Saya nggak sempat lihat terus. Mas, coba dipasang salimat tabel limitnya untuk mencegat digunakan lemah sesuai dengan IDBB yang terus biar tahu patokannya. Sebenarnya kalau untuk mencegat, kita kan bisa langsung sekarang gitu, Mas. Karena kita juga harus melihat, oke, kita coba aja ya. Oke, kita coba. Kita coba lihat-lihat chart-nya dulu ya, teman-teman. Kita coba pantau-pantau adakah yang bisa kita cegat. Kita coba perhatikan. Mungkin kita coba, ini dihampar, I see, pantas kok ada yang beda.
Ini cukup menarik sih. Karya cegat-cegatan yang terbaik. Oke, kita coba di ini aja deh. EURUSD kali ya. Nah, di sini aku akan mencoba melakukan pencegatan pembegalan di middle dari weekly, teman-teman. Kita cegat. Kita cegat ya. Pending order. Kita lakukan pending order. Kita berikan sell limit. Sell stop aja lah. Sell stop dengan volume 0,01 di harga. Kita perhatikan di sini. Kita itu melakukan pending order di area yang flat ya, teman-teman. Di area yang flat. Kita memberikan pending order di area yang flat. Aku berasumsi bahwa MA dari middle weekly-nya adalah flat, teman-teman. 126,56. 126,56. 126,56. Tadi berapa sih? 126,56 ya. Sip. 126,56. Kok nggak bisa? Benar nggak sih? Teman-teman, mataku agak soak, teman-teman. 126,56. 126,56, betul. Oke, kita berikan sell limit. Oke, bisa ternyata, teman-teman. Sell limit, oh iya. Malam, Pak. Bisa ulang settingan indikator telah ikut baru sampai rumah. Berarti kalau BB periode hijau mulai menguncup, misalkan jangan open posisi. Bukan seperti itu, Mas. Bukan menguncupnya. Kalau menguncup, malah kita bisa open posisi loh, Mas. Kalau misalkan space kita ini. Nah, untuk hari ini coba ya. Semoga teman-teman bisa baca yang out-outan. Di sini, tunggu. Aku untuk copy dulu untuk settingan indikator untuk Mas. Tadi siapa ya? Jadi aku sudah tulis namanya dia. Ini untuk Mas Aguan. Di sini. Hap. Dah. Ya, sudah tuh Mas Gibson. Nah. Seperti itu. Berarti kalau nah. Enggak gitu Mas Erickson, Pak Erickson. Nah. Yang aku hindari adalah area twist, teman-teman. Seperti yang tadi terjadi di Euro GBP. Tadi kita contoh ya. Nah, ini area menguncup Mas Gibson. Sorry, Mas Erickson. Ini menguncup. Ini menguncup space-nya untuk space BB MA daily-nya itu juga termasuk lebar Mas Gibson. Nah, seperti ini. Ini menguncup ya, Mas Gibson. Kita berasumsi di upper dari SD plus 1 daily. Nah, ke middle-nya sekitar 30 poin. Ke lower-nya sekitar 50 poin. Nah, asumsiku itu yang jangan trading itu di area yang sideways, yang space-nya itu kecil. Seperti kata contoh tadi adalah di Euro GBP. Euro GBP. Nah, ini. Maksudku jangan trading di area, saranku, bukan jangan. Saranku jangan trading di area yang sideways parah. Nah, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sangat kecil sekali space teman-teman. Kecil sekali. Seperti itu. Kalau boleh template dibagi. Ini manual Mas Raidi. Dan itu mudah kok. Yuna ping B. Maksudnya gimana? Ini berarti cuma tinggal di save aja. Ini bukan indikator apa-apa enggak. Benar save sekali. Di save. Nih, misalkan gini udah. Lalu kita melakukan save. Save template. Kita sudah setting awal, save template. Lalu BBMA. BBMA M-trading. M-trading. Trading selesai. Nah, terus lalu kita insert indikator mechart Euro NZD. Nah, kita load template muncul BBMA M trading.
kita pilih, kita open deh Viola. Nah itu aja, hanya begitu saja mas, seperti itu. Settingannya cuma sebentar kok, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit. Teman-teman hanya setting ini tidak sampai 5 menit. Dia akan datang menjemputku, seperti itu. Oke, kalau teman-teman sudah itu, kita akan melakukan lucky draw. Kita akan melakukan lucky draw ya, teman-teman. Mantap, Mas. Maksudnya Mas Ari, ini kita saling berbagi. Aku juga masih belajar kok. Ini aku masih belajar. Oke, aku akan sharing di sini. Sudah dikirimkan oleh Pak Admin nama-nama yang mengikuti Lucky Draw. Kalau ada teman-teman yang belum terdaftar, bisa menghubungi. Tunggu, ini kita akan membagi 4 orang ya. 4 orang. Masing-masing mendapatkan $25 untuk ditradingkan. Oke, ada 37 orang. Sip. Bisa teman-teman lihat. Minta catatan masih garis BB-nya, Pak. Maksudnya gimana? Minta catatan masih garis BB itu bagaimana maksudnya, Mas Winarno? Aku kurang paham. Oke, di sini ada 37 orang yang akan mendapatkan lucky draw. Oke, kita buka generate. Teman-teman, kalau buat itu generate apa sih? Generate. Generate number. I'm not robot. Oke. Mobil. Mobil 1, 2, 3, 4. Kok gak bisa sih? Hah? Kok salah aku? Click verify once there are none left. Oh, I see. Dah, gak ada. Yang garis BB-nya. Itu garis BB-nya sudah di-sharing, Mas. Siapa tadi? Sudah di-sharing itu BBMA daily, weekly, monthly, SD plus 1, SD 1, SD 2. Tulisannya seperti itu. SD 1, SD 2, Mas Winarno. Nih ya, aku sharing ulang ya. Nih, BB. Nah, di sini. Tadi ketinggalan gini, Mas. Boleh ngerti. BEM periodenya 24, dua kali ya mas. Pertama adalah SD1 dengan apply to weighted cost LCC dibagi 4. Setelah selesai, mas buat lagi dengan deviasi 2 dengan semua tipe yang sama. Seperti itu mas Winarto. Winarno, mohon maaf. Tadi kering aja nggak apa-apa. Oke, pesertanya adalah 37. Pesertanya 37. Besok ini pesertanya 37, kita coba test drive ya. Oke, maksimal adalah 37. Jadi kita di sini terbuka, nomor akunnya juga kita berikan, nama-nama juga kita berikan. Oke, kita coba tes sebanyak 3 kali. Pertama, oke, nomor 25. Kedua, oke, nomor 3. Keempat, ketiganya nomor 30. Seperti itu. Oh ya, nanti teman-teman bisa menghubungi yang mendapatkan itu, teman-teman menghubungi admin atau servisnya. Tadi ketinggalan itu tadi Mas Winarno itu udah aku iniin. Nih angka-angkanya ini loh Mas. Tuh aku ulang ya. Aku itu ulang. Tuh aku berikan. Dah angkanya daily. Daily yang hijau, weekly yang warna magenta, monthly yang warna biru. Seperti itu. Oh iya, aku catat dulu untuk nomornya hubungin siapa ya. Sebentar.
teman-teman, aku telepon aja ya. Sebentar ya. Iya nomornya. Sebentar ya teman-teman. Terima kasih Pak, baru mana BB hari ini. Semoga lancar. Arindra di Kazama. Oke. Lihat di VPO. Ini bukan. Oh iya betul 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 betul. Kok Mas Arindra tahu? Mas Arindra kok jadi yang lebih tahu daripada aku sih? Kan jadi malu. Oke. Lupa ya? Kan aku mesti ikut masakku. Lupa ya? Oke, kita coba. Nah, teman-teman nanti yang berhasil. Yang berhasil, aku mau ketawa. Yang berhasil menang menghubungi nomor tersebut. Jadi teman-teman bisa tahu cara-cara apa namanya, lanjutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan, untuk mengklaim lucky draw-nya. Oke, kita coba sekali lagi. Tiga kali lagi, teman-teman. Oke, nomor 20. Nomor 2. Nomor 16. Sip. Empat orang yang dapat, kita coba. Pertama adalah, bismillahirrahmanirrahim. Hop. Nomor 27. Nomor 27 jatuh kepada... Nomor 27 kita lihat. Oke, yang pertama. Aduh, sorry. Menghubungi nomor ini ya. Nomor 27 ke Mas. Aduh, aku gemes nih. Aku gemes. Romayanti. Oke, nomor 27 kita berikan nomor juga. Oke, sekali lagi. Oke, masih ada tiga kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 35. Nomor 35 jatuh bangun aku menjamu. Kok nggak muncul sih? Oh, cek ya. Nomor 35 tadi ya. 35 jatuh kepada Om Nat. Tanariowe. Oke, nomor 35. Oke. Ini orang kedua. Oke, dua kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ke nomor 4. Nomor 4. Kepada Om Haris. Semoga orangnya masih pada ada di sini ya. Sayang loh. Oke, sekali lagi. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mau namaku. Ini nggak mungkin. Nomor 6. Oke, nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 jatuh kepada Om siapa sih ini? Tri Haryadi. Semoga orangnya pada ada ya. Kalau enggak sayang banget nggak dapat lucky draw-nya loh. Aku sih lebih berharap orang-orang yang aktif di sini sih, yang hadir, yang nemenin, yang aktif sih, yang dapat. Jadi biar sama-sama enak.
Ya, untuk Om Romayanti, Om Natael, Om Haris, sama Om Tri Haryadi, mohon menghubungi CS nomor di atas. Ya, mungkin sekian dulu untuk minggu ini, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyimak, sudah bertanya. Bisa untuk belajar bareng. Lucky draw yang minggu lalu saja belum masuk, Om. Itu bisa ditanyakan, tapi enggak kok, Om. Soalnya, yang kemarin kan aku juga di kantor ya, itu pada masuk kok $25-nya. Terima kasih Mas Agung Akbar, terima kasih ya Om Gibson. Itu coba langsung ke CS-nya aja Om. Tapi setauku kemarin itu langsung masuk kok. Jadi, nggak langsung masuk sih. Jadi minggu langsung diproses, sorenya masuk. Seperti itu sih. Masih banyak pun, terima kasih ya Mas Arindra, terima kasih. Moga-moga minggu besok bisa hadir lagi, kita bisa sharing lagi, terus teman-teman coba untuk belajar. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang baru atau ada pemikiran yang baru, kita bisa sharing bareng-bareng karena kita sama-sama belajar bareng. Makasih Mas atas BBMA plus GA-nya. Iya, makasih Mas Adi Winarno. Iya, makasih Mas. Semoga nih teman-teman yang aktif di sini juga minggu besok datang dan minggu besok juga menang. Amin. Minggu besok bisa dapat lucky draw. Kalau tadi kata Mas siapa ya? Mas Fitro bisa langsung chat itu kok customer service-nya, dan kita emang benar-benar yang langsung dapat karena aku lihat sendiri, tahu sendiri gitu loh. Itu dapat teman-teman ya. Langsung dikirim. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas Raidi. Semoga bermanfaat, teman-teman istirahat. Belum dapat Mas. Iya, langsung langsung aja ditanyakan ke CS-nya, dan CS-nya itu fast respon kok. Seperti itu Mas Raidi itu. Coba pastikan kalau misalkan anak itu Mas Mas Raidi, sorry, Mas siapa? Mas itu kan pasti meng-SS atau memfoto hasilnya, karena kan semua kan terbuka ya dari awal. Seperti itu, dikasih tahu nomornya, angka-angkanya, seperti itu. Terima kasih banyak. Iya, Mas Firman. Oke, saya tanya kayak sip langsung. Pasti langsung dijawab. Selamat istirahat bagi yang trading, semoga profit, dan semoga teman-teman bisa gabung ke grup dari grup apa namanya? Grup apa sih ini, teman-teman? Aku belum biasa soalnya. Grup Telegram, dari grup Telegram dari mTrading. Oke, selamat malam. Akhir kata, assalamualaikum. Boleh minta nomornya Pak Agung untuk konsultasi? Bisa masuk aja Mas Koiro ke grupnya ini aja, ke grupnya dari mTrading di Telegram. Itu setiap kali ada pertanyaan pasti ku jawab. Rekornya bisa di-share. Bisa Mas Joko, gabung ke grup Telegramnya mTrading yuk. Nih, aku catat dulu ya. Satur, oke Pak, makasih. Ya, nih aku tulis dulu ya. Meta di Telegram ya, Meta Trader Community. Nah, teman-teman di situ tuh. Itu akan kita share semuanya. Diskusi, yang penting teman-teman aktif, enggak cuma aku aja yang blah 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 blah, blah. Tapi teman-teman harus ikutan. Jadi ada komunikasinya dan enggak cuma sinyal tok. Seperti itu. Karena kita sama-sama belajar. Oke, sudah. Aku penutupannya kebanyakan banget sih ini kayaknya. Iya, Mas Erickson. Kebanyakan penutupan seperti itu, ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat istirahat. Yang masih trading, semangat. Semangat belajar. MM diperhatikan. Sampai jumpa, teman-teman.